Kita ini bukan teman lagi sekarang. Pelayan! Ada apa itu? Lihat, camilan! Apa menunya? Ikut tantangan? Apa maksudnya ini? Tantangan itu menyenangkan. Ayo bermain! Sekarang ambil fotoku. Apa yang berterbangan ini? Apa ini surat dari Hogwarts? Tidak, itu tugas kita, mengetik dengan keyboard. Ayo kita undi. Emily harus menggunakan satu tangan saja. Mengetik dengan satu tangan sangatlah mudah. Caroline, kau baik-baik saja? Malang sekali. Ini tugas baru. Apa tugasnya? Minum air dari botol. Babak ini akan jadi milikku. Lihat, Emily, kau harus lakukan tanpa tangan. Caroline bisa dengan mudah mengatasinya dengan kakinya. Itu baru pukulan. Bagus sekali, Caroline. Minum tanpa tangan itu mudah sekali. Aku sudah tidak haus lagi. Terima kasih. Tempat yang sangat aneh. Oh, ini tugas baru. Caroline, ayo bermain pingpong. Mari lihat siapa yang tidak menggunakan tangan. Ha, Emily, kau lagi sekarang. Caroline servis dengan satu tangan. Emily mencoba memukul dengan kepalanya. Itu pasti sangat tidak nyaman. Oh, pelindung yang bagus, Emily. Aduh, hati-hati jangan kena wajahku. Iya, Emily servis. Rasakan ini. Aku menyerah. Tugas baru kita adalah makan pasta. Caroline dapat satu tangan lagi. Tidak masalah, aku bisa makan pasta tanpa tangan. Hei, Emily, kau mau kemana? Sepertinya aku mengambil terlalu banyak. Permisi ya, selamat makan. Kau dari mana? Tidak usah ditanyakan. Apa? Oh, hai pepaya. Siapakah yang bisa makan pepaya lebih cepat? Emily mengeluarkan biji menggunakan satu tangan dengan baik. Tapi Caroline ingin berusaha lebih keras. Hei, berhenti menyembur. Oh, lihat casing ponsel yang unik ini. Wow, apa tugas barunya? Mari lihat. Sortir permen berdasarkan warna. Aku tidak bisa gunakan tanganku lagi. Semoga berhasil, Caroline. Caroline menggunakan hidung sebagai gantinya. Oh tidak, Emily lebih cepat. Permen itu sudah tersortir sendiri. Beruntung sekali dia. Mana tugas selanjutnya? Ini dia. Yeay, es krim. Kali ini Caroline makan tanpa tangan. Ini sangat dingin. Tolong! Maaf, aku sudah membekukan satu-satunya tanganmu. Biar aku suapi. Lihat, Emily, ada tugas baru. Oh, ayam. Hai, ayam. Yeay, aku dapat satu tangan. Ayamku. Kita melupakan saus tomat. Sekarang kita bisa makan ayamnya. Oh, apa isi kotak ini? Ayo lihat, tugas rahasia tidak ada lagi. Coba aku lihat. Oh, lihat, ini kaos. Apa? Bagaimana melakukannya? Ada yang lainnya.
ini pengeriting rambut. Sepertinya kita berdua harus menata rambut. Berikan pengeriting rambutnya. Tidak, aku duluan saja. Pegang rambutmu, Caroline. Jadi penata rambut dengan satu tangan sangatlah tidak nyaman. Aku selesai. Nah, sekarang giliranmu, Caroline. Siapa itu? Ternyata hanya tugas baru. Waxing itu tidak menakutkan. Ya, waxing dengan gigi sangatlah tidak nyaman. Tapi siapa yang bilang kau harus waxing lenganmu sendiri? Aku waxing tanpa tangan, sama seperti yang diminta. Aku punya permen karet. Oh, ada tugas baru di sini. Sepertinya kita perlu memakai lipstik. Oh, tidak. Malangnya tanpa tangan. Tidak bisa memakai tangan? Gunakan kakimu. Baiklah, lipstikku sudah rata. Itu sempurna. Oh, tugas baru di atas roda. Apa maksudnya? Pasang lensa kontak. Giliran siapa yang tidak menggunakan tangan? Emily, ini kau lagi. Memasang lensa kontak dengan satu tangan bukan masalah besar. Lidahmu terlalu pendek untuk mencapai mata. Caroline berhasil. Tapi Emily mencoba memasang kontak dengan kakinya. Tunggu sebentar ya. Mungkin sedikit ide yang kreatif. Oh tidak, aku meleset. Tugas baru kita adalah bermain Jenga. Aku suka game ini. Ayo, Caroline. Aku dapat satu tangan. Tidak apa-apa, aku bisa menang tanpa tangan. Aku adalah juara Jenga. Aku butuh sudut yang tepat. Ini dia. Dan aku akan bergerak lebih cepat. Oke, ini giliranku. Hidungku siap bermain. Dan berhasil. Selesai. Aku juga berhasil. Ini giliranmu. Tunggu dulu. Oh, bagian ini terlihat lemah. Lihat dan pelajari, Caroline. Oh tidak, padahal aku hampir menang. Ada yang tersangkut di sedotan. Ini tugas baru. Apa maksudnya ini? Oh, lihat. Kita harus menarik taplak meja tanpa menjatuhkan piramida gelasnya. Giliranmu untuk tidak menggunakan tangan. Mari ukur proporsi yang sempurna. Sudut yang tepat. Bagaimana, sobatku? Oh, benar. Ayo dimulai. Iya, iya, iya. Tidak, tidak, tidak. Ini giliranku. Apa yang salah di sini? Ayo, gigiku. Jangan mengecewakan. Hei, ada yang nyangkut. Maaf. Emily, kau sudah merusaknya. Oh, tugas baru yang seru. Sekarang menyikat gigi. Siapa yang dapat satu tangan? Iya, ini benar-benar mudah. Tidak secepat itu. Kau kan tidak kidal. Jadi gunakan tangan kirimu. Ups, tangan kiriku tidak mau menurutiku. Rasanya sangat aneh. Aku bisa lakukan lebih baik. Sikat gandaku sudah siap. Aku tinggal tekan pasta giginya. Dan aku menyikat gigi tanpa menggunakan tanganku. Cemerlang. Jadi, di mana tugas selanjutnya? Apa di sini? Kurasa pointer akan memberitahu. Apa ini? Ini teman sejati. Benar. Itulah kita, Caroline. Jangan pernah bertengkar lagi. Tempat ini benar-benar unik.
kalian suka tantangan kami? Beritahu di komentar tugas mana yang ingin kalian selesaikan dengan satu tangan atau tanpa tangan. Dan semuanya, berlangganan saluran kami, sukai video ini dan klik belnya. Jangan lewatkan video baru yang lucu dari Wahoo!